Kita beralih ke informasi lain. Kementerian Kelautan dan Perikanan Amuran menghimbau nelayan untuk berhati-hati saat melaut. Sudah satu bulan, perairan Sulawesi Utara dilanda cuaca ekstrim yang dapat membahayakan keselamatan bagi siapa saja yang melaut di wilayah tersebut. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Amuran Kabupaten Minahasa Selatan memberikan imbauan kepada nelayan yang berada di perairan atau pesisir pantai Amuran agar lebih waspada terhadap gelombang ombak akibat cuaca ekstrim. Nelayan yang berada di pesisir pantai Amuran, khususnya nelayan tradisional, banyak menggunakan kapal kecil saat melaut sehingga rentan terhadap cuaca buruk yang biasanya ditandai dengan angin kencang dan tingginya gelombang. Selain nelayan tradisional, himbauan juga ditujukan ke seluruh kapal yang berada di perairan tersebut.